Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia resmi memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan itu dibacakan langsung dalam Muktamar Pengurusan Besar IDI yang digelar di Banda Aceh pada hari Jumat 25 Maret 2022. Dalam surat tersebut, MKEK dan Dewan Etik Perhimpunan telah menggelar rapat pada tanggal 29 Januari hingga 30 Januari 2022 untuk membahas nasib Terawan. MKEK menanggap Terawan tidak memiliki itikad baik setelah diberikan sanksi terkait metode cuci otak pada tahun 2018 silam. Selain itu, Terawan dipecat karena mempromosikan vaksin Nusantara secara luas meskipun penelitiannya belum selesai. Dalam beberapa kesempatan, Terawan memang gencar mempromosikan vaksin tersebut meskipun tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kesehatan.